perjalanannya? Saya nyampe jam 6 pagi tadi dari Sidikalang. Tinggal di Provinsi Jambi 24 jam dari tempat ini. Capek sekali, tapi puji Tuhan. Kita boleh ibadah bersama-sama di Yayasan Haleluya. Ini kami akan mengikuti seminar dari Korea. Semoga HIS semakin maju diberkati Tuhan. Sederhana ini sangat dihargai saya rasa. Doakan kami di sini supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya selalu diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi gereja-gereja. Semakin banyak orang mengenal Injil di daerah ini, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terjadi spirit baru bagi saya dalam pelayanan. Dimotivasi kembali. Apapun profesi kita, tetap kembalinya bagaimana menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu tujuan kita dilahirkan di dalam dunia. Kita harapkan akan menjadi berkat yang luar biasa buat Sumatera Utara.